Ya nggak hitam lah. Udah mana lo suka gelap, terus temboknya hitam gitu. Gue kayak, ini tembok hitam lo pakein lampu juga nggak ngaruh sama sekali kan? Paling cuma di sudut-sudutnya doang. Gue mau warna hitam nggak boleh menyakap gue ya. Udah yang paling mirip, yang maksudnya sama-sama gelap kan abu-abu kan? Jadi abu-abu deh. Lo tuh kalau nyakap gue, kamu tuh ya Dik ya. Pantes kamu tuh suka galau, kamu aja suka yang gelap. Iya makanya. Sukanya warna abu-abu katanya gitu. Gue nggak nyaman lo kalau gue bakal tidur di tembok warna hitam gitu. Selamat berbuka puasa. Jatuh. Aku mau makan sama Karin tapi ada orang di sini. Iya ini aku mau bukber sama Karin tapi nih nungguin manusia satu ini. Aja sabar. Karika bukber di Swill yuk. Lo mau ke Swill, Kev? Lo di mana deh? Gue mau tapi gue nggak mau malam-malam karena lagi. Besok gue syuting gue syuting di Bintaro jam 12 gue udah standby. Jadi kalau mau kayak jam 10, 11 lah. Jam 1 pulang tidur. Seperti itu. Baik. Lo hola. Hola. Lo tanya deh sih, lo udah nyampe. Nih sumpah ya, kita kalau tadi udah jalan nih, kan udah makan nih, ya kan? Udah buka puasa gitu-gitu kan lo. Lo udah datang set. Gue pulang. Pulang? Ya gak masalah. Iya. Ayo Toraja. Aduh, jauh kak. Pulang mandi nyamperin gue lagi. Iya. Mandi di sini aturan. Ah nggak tahu deh. Iya. Gue nggak ngerti sama jalan pikiran. Ini nggak ada lift. Cuman dia nge-like foto gue ya DM aja. Mau gereja bareng dong. Boleh. Mbak Er lagi kenapa sama Aldi? Gak kenapa-napa. Kok banyak yang heboh gitu loh. Emangnya kalau misalnya aku nge-story bareng Aldi berarti ada kenapa-napa gitu kan? Enggak. Karena orang-orang tuh gitu tau. Ih gue gak main sama Karin sehari aja nih. Iya pasti. Kak berantem ya sama Karin. Kok udah gak main lagi? Padahal semalam baru jalan gitu. Maksudnya tiap hari sih harus ketemu. Aku lihat Mbak R di sensi mau nyapa takut. Ah kapan? Aku aja di sini di kamar. Itu Ana ya iya. Kak Karin tuh dia ngomong ya. Sumpah. Aduh. Lo jalan aja. Banyak kali. Lo tidur gue tinggal tidur duluan aja lo takut gimana gue tinggal sekarang sendirian. Gue suka banget. Tante apa kabar? Sore aja. Tante apa kabar? Tentu. Mami, I miss you. Di mana kak tante mami? Ada. Kan abis ketemu. Kayak kalau sehari sedetik nggak ketemu nyokap gue kangen tuh baru. Karena kan ibu mengandung kita selama 9 bulan, membawa kita kemana-mana selama 9 bulan. Ih jangan sedih, nyokap gue ngandung gue 3 bulan, dia masih main voli. Udah deket. Akhirnya saya bisa menyusul Karin. Lewat mana yang cepet ya? Hari ini ganjil genap gak sih? Ganjil genap. Iya, ganjil gak? Sekarang tanggal berapa? Ganjil. Ya udah aman. Lewat mana ya gue ya?
Dari sini mah deket gak sih? Enggak ya? Jauh ya? Santa. Sudirmannya pasti macetnya. Aku belum bikin konten lagi nih, sumpah aku tuh sebenarnya mager-mager gak mager loh ngasih vlog-vlogan gitu. Nanti aku bakal bikin vlog sama Ana. Jadi ceritanya aku ngeprank Ana, Ana ngeprank aku. Jadi kita saling prank-prankan. Gue pengen bikin YouTube deh. Menurut lo gimana, Kak? Derawat iya, dulu, itu ya? Bagus banget. Ya, kan? Ini lu pakai apa sih? RH ya? Iya, sabun bayi. Tok, tok. Enggak pakai krim-kriman. Tok, tok, tok. Enggak, kemarin gue